Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah al-hidayah, sahabat hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ternyata di dalam sirah nabawiyah disebutkan bagaimana cara model pengumpulan zakat pinjaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudz ambillah fil amal mufrad yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk panitia zakat, membentuk pengumpul zakat, membentuk amil-amil zakat, diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Lutbiyah, Mu'adh bin Jabal yang memungut zakat-zakat diantara umat Islam. Yang perlu diingat, petugas zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang memungut zakatnya adalah harta yang nampak, yang dikenal dengan al-amwal az-zahiriyah, harta yang nampak, contohnya diantara peternakan, lihatan orang punya unta, orang punya sapi, punya kambing, berapa banyak kelihatan. Termasuk juga disebutkan zuru'iyah, itu pertanian atau perkebunan kelihatan. Maka tentunya petugas zakat tersebut, mereka memiliki hak 1/8 yang tadi disebutkan, yaitu 12,5%. Kalau zakat dikumpulkan ada 1 miliar, maka berapa persen maka untuk hak mereka? Apa sebabnya? Karena tidak ada pekerjaan kecuali mengelola zakat. Dia menghimpun zakat, fundraising zakat, dia memanage zakat, melaporkan keuangan zakat, bahkan mengeluarkan, menyalurkan zakat. Semoga ada pelajaran buat kita semuanya bahwa zakat itu memiliki peran luar biasa karena ada amal zakat, termasuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.